strategik di antara semua negara. Namun apabila ada negara-negara kuasa besar yang memiliki kuasa veto, maka apa juga resolusi yang ingin dicapai bagi memastikan bahawa kestabilan dan keamanan itu dapat dipertahankan, maka dengan kuasa veto ini apa juga resolusi-resolusi yang cuba dibawa untuk menyelesaikan masalah tidak dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi sebab itu bagi saya ini adalah satu masa yang cukup tepat untuk Perdana Menteri menzahirkan perasaan kekecewaan Malaysia terhadap isu-isu global yang semakin hari semakin berleluasa sehingga kan tidak ada satu titik penyelesaian. Dan saya melihat bahawa apabila isu-isu ini diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka sudah tentulah dunia perlu memerhatikan bahawa jika tidak ada satu resolusi yang konkret, apabila adanya kuasa veto, maka sudah tentulah konflik-konflik ini akan berterusan dan yang lebih menambahkan keperitan terutama dunia-dunia yang sebelah selatan ataupun negara-negara kecil, negara miskin. Maka kesengsaraan itu akan berterusan kerana akibat daripada perang yang berlaku di antara, kita ambil contoh Rusia dan Ukraine misalnya. Maka ia telah menyebabkan kemelesetan ekonomi dunia, menyebabkan berlakunya kekurangan makanan, bekalan makanan yang mengakibatkan negara-negara miskin terpaksa untuk berhempas pulas memastikan bahawa mereka mampu untuk menyediakan makanan. Dan sebab itu kita lihat tahap kebuluran di negara-negara dunia ketiga pada hari ini semakin teruk. Dan ini semua akibat daripada konflik yang berlaku di dunia antarabangsa yang tidak ada satu penyelesaian yang konkret. Jadi bagi saya, saranan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan perlunya kuasa veto ini dihapuskan memerlukan satu perbincangan yang lebih menyeluruh dan satu kerjasama yang lebih erat di antara semua negara bagi memastikan apa juga konflik yang berlaku, maka perlulah ada penyelesaian. Dan juga jika konflik ini tidak ada satu penyelesaian, maka sudah tentulah negara-negara membangun, negara miskin, negara dunia ketiga pasti akan lebih sengsara akibat daripada apa yang berlaku di dalam dunia ini. Dan juga Prof. Doktor, bila kita bercakap berkaitan dengan kuasa-kuasa veto ini, ia didorong oleh kuasa-kuasa ekonomi besar dunia pastinya, dan dalam keadaan yang sama apabila ia disuarakan oleh negara, oleh Malaysia dan oleh Perdana Menteri itu sendiri, bagaimana perbincangan-perbincangan lanjut seperti yang Prof nyatakan tadi untuk dapat dilaksanakan bukan sahaja di UNGA 77 ini tetapi di luar platform-platform lain supaya ada satu mekanisme dan juga keadaan yang lebih konkret untuk memastikan perkara ini dapat diatasi dengan betul-betul dan juga dalam keadaan yang segera? Ya, bagi saya Malaysia telah pun memulakan satu usaha untuk mencadangkan kepada dunia antarabangsa berkaitan kerjasama dari segi monetary, terutama memastikan apa juga kesan-kesan yang berkaitan dengan kewangan di peringkat antarabangsa itu dapat diperbincangkan secara lebih menyeluruh, bukan sahaja kalau kita lihat pada hari ini pertubuhan-pertubuhan antarabangsa banyak yang menyebelahi negara-negara yang maju seperti G20 misalnya, G7 misalnya. Jadi apa juga yang berlaku di negara-negara maju ini, kadangkala yang paling buruk ialah kesannya terhadap negara-negara miskin, negara-negara kecil dan membangun. Nah, jadi sebab itulah apabila Perdana Menteri menyarankan bahawa perlunya ada kerjasama monetari antarabangsa, ianya perlulah diberikan perhatian yang serius. Dan bagi saya perbincangan ini bukan hanya tertumpu di peringkat antar PBB saja, bahkan ianya perlu diperluaskan dalam bentuk-bentuk kerjasama di pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang lain. Kita tahu kita juga ada IMF, kita juga ada World Bank. Jadi pertubuhan-pertubuhan dunia yang sebegini perlu dijadikan sebagai satu platform yang penting untuk negara-negara menyuarakan supaya bentuk kerjasama itu diperbincangkan dalam ruang lingkup yang lebih spesifik supaya negara-negara maju akan boleh memberi lebih perhatian dan juga negara-negara membangun ini juga boleh turut memberikan pandangan mereka. Kerana kalau kita lihat hari ini, apabila interest rate di Amerika naik dengan begitu mendadak, kesannya
juga turut dirasai oleh negara-negara lain di dunia, terutama negara-negara membangun dan juga negara-negara miskin. Jadi sebab itulah bagi saya, mungkin keperitan hidup ini tidak begitu dirasai di negara dunia barat kerana mereka mempunyai kedudukan ekonomi yang agak baik berbanding dengan negara membangun. Tetapi apabila sesuatu tindakan itu dibuat tanpa memikirkan berkaitan dengan kesengsaraan negara-negara yang banyak bergantung kepada ekonomi dunia, seperti mana kita lihat nilai ringgit apabila ianya semakin kukuh, tetapi dalam masa yang sama ia memberi tekanan kepada negara-negara yang seringkali menggunakan dolar untuk mengeksport negara ataupun mengimport barangan daripada Amerika. Jadi inilah yang diperkatakan oleh Perdana Menteri, kebimbangan beliau bahawa apa juga tindakan-tindakan yang dibuat oleh negara maju pasti ianya akan memberi kesan yang mendalam kepada negara-negara membangun dan negara miskin. Dan kita lihat kadar inflasi mungkin di Amerika tidak begitu tinggi, tetapi di negara-negara membangun termasuklah di Malaysia kadar inflasi menjadi semakin tinggi. Namun alhamdulillah kita lihat oleh kerana komitmen yang berterusan kerajaan memberikan bantuan secara bersasar dengan peningkatan subsidi, maka ia boleh mengurangkan sedikit tekanan kehidupan masyarakat. Namun negara-negara yang lain, misalnya yang terpaksa menghadapi tekanan-tekanan yang dibuat akibat daripada tindakan negara maju seperti Amerika dan Eropah, ianya memberi kesan yang sangat besar terutama dari segi kelangsungan kehidupan mereka. Dan sebab itulah tidak menjadi sesuatu yang menghairankan negara-negara miskin, negara-negara membangun sangat perit, sangat sengsara akibat daripada tindakan negara-negara maju ini menaikkan interest rate. Jadi bagi saya, dalam ruang lingkup inilah Perdana Menteri menyuarakan kebimbangan beliau. Kerana jika tidak adanya satu kerjasama di peringkat dunia dalam bentuk yang disarankan, iaitu kerjasama moneter antarabangsa, maka saya bimbang keadaan yang berlaku pada hari ini akan berterusan sampai bila-bila. Dan kita lihat sebenarnya fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia telah lama berlaku. Apabila Amerika menaikkan kadar interest mereka, maka negara lain di dunia yang bergantung kepada Amerika juga sangat terkesan akibat daripada tindakan Amerika. Jadi sebab itulah bagi saya, Malaysia telah memulakan menyuarakan untuk mengadakan kerjasama moneter antarabangsa ini, maka mungkin negara-negara lain juga boleh mengambil pandangan daripada Malaysia untuk membawa usul ini untuk dibincangkan di peringkat yang lebih spesifik, seperti kalau kita lihat mungkin forum-forum World Bank, Forum IMF, mungkin juga kerjasama-kerjasama sama ada kerjasama dua hala ataupun kerjasama pelbagai hala, maka ianya perlu diperbincangkan dengan lebih serius supaya cadangan ini boleh dijadikan satu penyelesaian bagi memastikan bahawa kesengsaraan terutama negara-negara miskin dan membangun itu boleh mampu untuk dicari satu penyelesaian yang konkret bagi mengurangkan tekanan kehidupan.